Ya, pemirsa masih di Marwansu malam hari ini, San. Kami juga masih bersama dengan rekan-rekan saya yang tergabung di GRN SCN Friend yang malam hari ini sudah meluangkan waktu sejenak untuk bergabung di Marwansu. Oke, saya masih ngomong-ngomong juga dengan rekan-rekan kita yang ada di sini malam hari ini. Nanda, selama lebih kurang 3 tahun Nanda tuh membangun suatu komunitas, itulah bukan waktu yang singkat. Ada nggak kendala-kendala yang Nanda hadapi sebagai sang ketua dalam menghadapi rekan-rekan kita yang kan gak mungkin sama semua ya. Ada yang pemikiran sedikit ego, ada yang sedikit malas. Kira-kira kenala apa aja yang kena pernah Anda hadapi? Ya, kenala nanti lu dah bang. Lu ni? Lu tak kenala. Ya, kompak aduh nak yang kurung kompak. Mak mudah-mudahan muka kompak lu memang. Ya, kira-kira anak kompak ya, berapa badan tu sosok ya. Mungkin dia kompak. Oke, nah sementara dari di sisi untuk kondisi sekarang ini, apalagi rekan-rekan yang tergabung di komunitas care ini kan ada yang kerja, iya, terus ada yang masih sekolah, itu jadi kendala juga. Enggak, sebenarnya kayak ini bang, Cibat. Kalau buat video itu enggak ada pemaksaan bang, jadi kita buat ini buat happy-happy aja. Buat happy-happy ya. Nah sementara untuk membentuk suatu komunitas, agar komunitas ini agar tetap terus bertahan, itu dibutuhkan juga kerjasama yang solid ya. Benar bang. Oke, apalagi kompakan dari rekan-rekan memang harus menjalankan suatu tugas dengan secara profesional. Oke, oke. Nah mungkin sebelum kita berpisah di Marwansu malam hari ini, Nanda, ada sesuatu yang mungkin Nanda ingin sampaikan kepada generasi-generasi muda Aceh untuk bisa kita agar lebih baik lagi menghindari yang namanya narkoba ataupun sesuatu yang mau disampaikan, silakan Nanda. Ya bang, Funji pesan orangnya mandum, ya emang ingin berkarya, berkarya juga, baik peduli baik ini kok bang. Ya, itu yang buat doa. Yang penting buat doa, baik mengganggu ngop, insyaallah pasti berhasil. Alhamdulillah ya. Oke, memang itulah pesan dari sang ketua Nanda tadi untuk generasi muda Aceh, jauhilah yang namanya narkoba dan bubut juga lagi bubut ya, punya tunggu baik peko ya. Oke, kalau untuk Martuni sendiri sebagai generasi muda Aceh yang pernah pengalaman suka dukanya, apalagi pernah menghadapi suatu musibah, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman hidup yang mungkin belum pernah dirasakan oleh orang lain seusia Martuni sendiri. Ada sesuatu hal yang mungkin Martuni ingin sampaikan kepada generasi Aceh ini, silakan Ji. Tetap semangat untuk para seluruh pemuda Aceh, terus berkarya, terus mengejar cita-cita, karena tidak ada yang mustahil di dunia ini. Seperti yang saya lalui beberapa 14 tahun yang lalu, yang saya pikir di dalam diri saya sendiri, di balik musibah itu selalu ada hikmahnya. Ya. Oke, alhamdulillah, saya berharap semoga apa yang telah Martinus alami jangan sampai dialami oleh orang lain lagi. Ya, amin. Ya, menjaga gede unwo upertukan beberapa malam. Nanti iman bercutlah, mana? Hai malulah kamu ini tu, ya. Ini doktor lagi si Sawani menapli kejut pli bercut. Ya, mana? Hai pun nak muda, ya kan? Minum bela gede nubegah malu ni pak. Ya, ya. Itu selama akan jaga pak cek ya, sedarol kahi SBY bercut nama jannya. Oke. Oke, Santi. Nanti ada mau disampaikan Santi kepada generasi remaja putri, khususnya kepada adik-adik kita yang perempuan, khususnya untuk cewek-cewek sekarang yang ada di Aceh. Melihat ada sedikit video yang pernah kita nonton, nanti mungkin ada nggak cerita miris yang Santi tidak pernah suka dengan gaya-gaya remaja putri sekarang yang hidupnya berhura-hura tanpa mengenal siapakah dia? Itu kira-kira ada nggak yang mau Santi sampaikan? Kira-kira? Menurut Santi ya, kalau misalnya kita selagi berkarya, teruslah berkarya, jangan, ya kayak tadi Bang Nanda bilang, jangan dengar omongan orang, tetap jalan di jalan kita. Tetap jalan di jalan kita. Ya. Ya, maksudnya jangan terpengaruh dengan omongan orang. Oh gitu ya. Yanti, apalagi kalau selama ini di kalangan artis sendiri kita mendengarkan ada terjadinya ya prostitusi online, itu kalau menurut Yanti sendiri sebagai seorang perempuan, bagaimana perasaan kamu sendiri? Ada nggak sedikit sedih, ada mencoreng nama baik seorang artis, kira-kira kalau maksudnya Yanti gimana? Kalau itu sih banyak yang bilangnya ini itu di online kan, media sosial sekarang. Tapi saya tidak open sih masalah itu. Seperti itu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita berharap semoga remaja putri di Aceh sendiri akan lebih baik ini ya. Amin. Oke, Ici. Kalau menurut Ici sendiri, Ici, sejauh ini sejauh kita mempergunakan media sosial, apalagi sekarang ini kan
semakin canggih Ci ya. Ya, remaja sekarang, semua orang-orang sekarang mempergunakan media sosial. Sejauh ini, bagaimana sih pengaruhnya media sosial kalau bagi Ci sendiri? Ya, kalau bagi Ici ya, saran Ici dulu ini, bagi anak-anak muda sekarang, kalau mempunyai ada masalah atau lagi galau atau lagi apapun, jangan update status. Oh, pakar ni kira-kira, baik dia pun igau lah, Menana. Ah, terkadang orang ini hanya kepo gitu, hanya kepo. Ingin tahu bagaimana kehidupan dia. Iya, baik Hana angkut birmu pun buat satu dia. Iya. Maka angkut batin, baju haju, ujian apa kan ya. Ya, jadi sedikit-sedikit kita taruh di status gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa kita upload di status itu hal-hal yang berguna. Ya. Contohnya kayak tadi ya, oke cocok-cocok gitu kan. Jadi banyak yang nonton, jadi bisa mesti penghasilan kita sendiri ya. Iya. Oke, seperti Ici. Ici lagu kemarin yang lagu apa? Kenyanyan ya. Kenyanyan Ici mempromosikan di media sosial juga. Alhamdulillah sudah follower berapa, Dek? Follower. Alhamdulillah sudahkah? Ya. Sudahkah. Alhamdulillah pokoknya saya naruh nang lebih. Oke. Okay. Nah, berikutnya untuk rekan saya nih, untuk Yudi. Yudi sebagai generasi muda Aceh. Iya, Bang. Ada sesuatu yang mau disampaikan kepada pemirsa Marwansu malam hari ini sebagai Anda sebagai ketua, sebagai anggota dari GRNK ini, apa mau disampaikan nih? Ya, semoga kompak selalu. Idon kompak. Alhamdulillah kompak. Kompak, ambil bahasa kompak, ngobrol kompak. Kompak nanda ya. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, bagi yang mau kepengen bergabung kepada GRN, silakan. Kami tidak pernah minta pendaftaran. Mm-hmm. Ya, jika niat bergabung buat happy-happy silakan. Alhamdulillah, apalagi ini malamnya ada yang Bang Jaka. Insyaallah sesuatu yang perlu dijalamin nah pokoknya. Ya. Jalek. Pokoknya predator. Pedetok kok buka pertelo. Nah, ni untuk berumah tangga dek. Alhamdulillah nah, Pak. Nah, gula mati rasa kan? Oke, silakan. Yang sang macam mirah sang kata beraga. Mbak Uli dah. Gimana negonya tadi? Jadi, mungkin nyosaran ke motivasi. Lah motivasi dari. Motivasi dari ya, oke. Mungkin dari ulun tuan utong jauhilah narkoba. Mungkin dengan cara menjauhi narkoba buatlah berkarya-berkarya agenyo, Bang. Mungkin bisa menghindari dari narkoba. Dengan kegiatan lagi kita akan melupakan hal yang enggak baik itu ya. Iya. Oke, umur berapa, Kak, Dek? Pakai mi hadir gitu. 20. 20. Oh, lu pikir. Oh, lu mungkin nah 25 mereka. Oke. Bele, nyo senalamnya panen blur. Lu enggak lalangnya. Kin bukan lagi lu pakai. Ejit. Ya, jadi pemirsa nyo adalah merupakan nyo prodi Made in Aceh ya. Made in Kulung Raya atau Made in, mau balik ada gimana? Ada Anji, Bang. Oh, ada Anji juga? Ada Anji juga. Gimana cara pakai aja dong? Anji, boleh Anji ya? Drive. Wah, jadi nyo ada asli Anji? Asli Anji. Oh, jadi produksi Barakarabaraba. Iya, oke. Okay. Jadi pesan dari Aswandi, yang penting jauhi narkoba. Jauhi narkoba, kita tingkatkan prestasi, kreativitas seperti kawan-kawan yang ada di komunitas GRN, nah, oh, oke. Okay. Nah, kalau Zulkifli, contoh itu wanangnya. Zulkifli, ada sesuatu pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa Marwansu, silakan, Zulkifli. Begini. Gitu, tengin aku guru ya. Guru yang paling kamu sayangi siapa namanya? Gak kilo ya, katua. Bek guru DK, dek guru DK hangi ngali. Guru SMA yang paling Zulkifli sayang siapa? Berarti anak ibu, berarti guru bapak? Bapak, bapak yang paling ronung sayang tau pak guru? Ibu, oh ibu Pijici, bunuh ibu Hana apa? Rosmawar. Ibu Mawar? Rosmawar. Rosmawar, pasti orangnya cantik. Mana dokumennya nanti? Oke, ada pesan sesuatu yang mau disampaikan kepada pemirsa Marwansu? Kira-kira apa? Zulkifli, silahkan. Ya, yang disampaikan Bang Zafani tadi kak. Iya, pura kita sampaikan. Lihat dulu, teruslah berkarya, jauhi narkoba, ya. Tetap semangat. Ya. Yang kenyataan ya. Oke. Ya, untuk Rorilon. Dari Lontuan, sama Cid lagi nanda bergabung. Kok sama sama dulu, ya? Kibar sama sama dulu. Kenapa enggak? Lalu berapa ngeluh? Nuduh. Iya, jadi... nah, sonar nama itu apa? Ricky ya. Ricky. Ricky kelahiran itu berapa, Ricky? 98. 98. Oke, okay, coba dung berdenang. Berdegak, berdegak. Bek jenang. Ya, 98. Kita jadi seorang cowok harus... pulang Ricky di posisi Ricky di NDN sebagai apa? Bendahara? Kameramen.
cencereman, cencereman. 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 Kameramen memang harus harus punya semangat ya. Be aja. Okey. Pada babung nak pernah nampak gagah. Ana lemak. Ana. Itu buka babang jaka tu yang bang artis sebut dia babang mun eh. Buka albumnya dia. Okey, pada tolong gaji sebagai kameramen. Ana baru mulai. Baru mulai. Okey, pantasan memang arahi kamera lah macam mana. Sedang belajar. Okey, terima kasih Ricky. Ya, Rian. Terima kasih Rian. Ayo kita bergabung sama-sama Bang Jaka sama Bang Mun. Akan kita berpisah malam hari ini. Terima kasih dulu untuk Randa. Moga sukses selalu Bang Tunis. Terima kasih Tunis. Nanti, makasih nanti. Ndi, makasih ya Yudi. Safandi, Julkifli, Zulfikar, ya Rian. Okey, Bang Jaka. Makasih Bang Jaka. Semoga sukses selalu dengan albumnya. Makasih juga Bang Mun. Pemirsa Marwanso, pertemuan kita malam ini di Marwanso dengan berakhirnya lagu terakhir nanti dari Rian. Maka sampai di sini akhir pertemuan kita. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang tergabung di komunitas GNN HGN Fan dan juga ada Jaga Pucuk Merindu, Pucuk Merayu dan ada Bang Mundirga. Terima kasih. Kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Marwanso Spek Garu-Garu. Oke. Okay. Sadarkan aku yang berjalan.